Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi membincangkan subunit 3.1 homeostasis dalam benda hidup. Kali ini kita sambung kepada bahagian yang ketiga video ini. Kita ingin tengok homeostasis dalam haiwan. Okey, jadi kita lihat yang pertama haiwan yang kita jadikan contoh di sini adalah siput babi. Di mana untuk mengurangkan berlakunya penyejatan air, siput babi ini menghasilkan bendalih, lendir. Lendir tersebut, dia gunakan lendir ini sangat pekat. Lendir ini mengelakkan bahagian badan dia kehilangan air yang cepat atau kehilangan kelembapan dia. Siput babi ini kalau dia kekeringan, dia akan mati. Yang kedua, dia akan berteduh di tempat yang lembab. Sebab itu siput babi ini mudah kita jumpa di tempat-tempat yang lembab seperti dalam longkang ataupun di bawah kayu, di bawah batu, tempat-tempat yang gelap, tempat yang lembab. Okay. Yang kedua adalah serangga. Di mana serangga ini untuk mengurangkan penyejatan air, yang pertama ini dia mempunyai rangka luar yang tidak telap air. Yang rangka luar ada pada serangga ni, dia juga ada seperti lapisan lilin, dinamakan sebagai kaitin. Di mana lapisan ini akan mengelakkan kehilangan air berlaku pada permukaan badan dia. Yang kedua, dia akan menutup satu struktur pada bahagian abdomen. Ini bahagian abdomen di bahagian bawah ni, kalau kita angkat sayap dia, di bahagian abdomen ini ada struktur nama dia spiracle. Di mana spiracle ini digunakan oleh serangga untuk membawa udara masuk dalam sistem badan dia. Jadi, dia akan menutup spiracle ini ketika tidak bernafas. Jadi, ini bertujuan supaya air daripada badannya tidak keluar melalui spiracle ini. Agar lebih jelas, saya cuba besarkan ini di sini. Ini adalah bahagian dalaman dia. Ini adalah bahagian otot dia, dia ada trakea, kemudian di sini sambung pada spiracle, di sini udara, di sini adalah perstaran dia. Jadi di sini pada spiracle ni ada penutup dia supaya dia tidak mengalami kehilangan air yang banyak. Okey, so kita tengok standard pembelajaran 3.1.3, di mana untuk standard ini pelajar mestilah boleh menjelaskan dengan contoh sistem yang terlibat dengan homeostasis dalam tumbuhan. Jadi tumbuhan juga ada masalah kehilangan air dan sebagainya. Ataupun masalah suhu terlampau tinggi dan sebagainya. Okey, jadi kita tengok sekarang ni, ini adalah kita ada animasi sikit mengenai proses ini. Yang pertama sekali, homeostasis dalam tumbuhan membantu mengawal atur kandungan air apabila cuaca berubah. Jadi cuaca ni, kalau di Malaysia kita ada banyak, kita ada musim-musim yang kalau banyak hujan ataupun musim kemarau dan sebagainya. Ada musim terkujuh. Jadi musim, bila musim-musim ini berubah, dia akan menjadikan beberapa cabaran lah kepada pokok untuk homeostasis, mengawal atur air dia. Jadi apa yang dibuat yang kedua, di sini ada satu proses nama dia transpirasi, di mana proses kehilangan air daripada daun ke atmosfera secara sejatan melalui stomata, maksudnya melalui liang-liang stoma yang ada biasanya pada permukaan ataupun di bahagian bawah permukaan daun dia. Ditunjukkan di sini lah. Di mana stomata ini tujuan dia sebenarnya adalah untuk menyerap udara daripada luar, mengambil gas karbon oksida, mengambil oksigen, membebaskan oksigen dan sebagainya. Jadi itu yang dilakukan oleh daun pada stomatanya. Tapi masalahnya, bila ianya terbuka pada mungkin hari-hari yang panas, maka berlaku kehilangan air melalui stomata tersebut. Dan sini kalau takkan sikit. Tunjukkan pada daun ada bukaan-bukaan ini. Ini yang dinamakan sebagai stomata.
Dan untuk menggantikan air yang hilang ini, pokok juga akan mengambil air lah, ambil semula air daripada tanah melalui melalui akar dia. Kita tengok lebih lanjut homeostasis dalam tumbuhan. Ini yang nampak tindakan dia. Yang pertama tunjukkan sini, tumbuhan menggugurkan daun untuk mengurangi kehilangan air secara transpirasi. Contoh kalau di Malaysia, kita ada pokok getah. Pokok getah ini bila masuk musim kemarau, kamu boleh lihat daun-daunnya mula mula gugur. Dia tidak mati sebenarnya. Dia salah satu kaedah yang dilakukan oleh pokok getah untuk mengurangkan kehilangan air secara transpirasi. Jadi dikurangkan bilangan daun dia. Bila musim kemarau dah habis, bila hujan dah mula keluar balik, mula turun semula, bila hujan dah turun semula, maka daun-daun baru akan mula mula tumbuh. Okey, kemudian adaptasi, di mana tumbuhan mempunyai daun yang berbentuk jarum, di mana bentuk jarum ini dia akan mengurangkan luas permukaan. Bila luas permukaan itu kurang, maka kehilangan air secara transpirasi juga akan turut sama kurang. Okay. Konsepnya, bila daun ini semakin lebar, semakin besar, maka luas permukaan dia semakin besar. Okay. Dan bila luas permukaan besar, maka berlaku proses sejatan yang tinggi pada permukaan ini. Jadi bila pokok ini ubah suai daun dia menjadi bentuk jarum-jarum ini, dia mengecilkan luas permukaan. Jadi kalau kita tengok contoh yang diberikan sini, pokok cactus. Cactus ini biasa tumbuh di kawasan yang kurang air. Contohnya di gurun, di desert dan sebagainya. Jadi itu adaptasi dia lah. Okey, seterusnya, tumbuhan mempunyai stomata yang mengawal resapan gas karbon dioksida dan juga oksigen. Jadi, stomata ini, liang-liang stoma ini, dia boleh ditutup, dia boleh dibuka. Okay. Kalau terlampau terlampau banyak kehilangan air, maka dia akan ditutup. dan juga, stomata sebenarnya lebih banyak sebenarnya wujud lebih banyak di bawah daun berbanding dengan di atas permukaan daun. Sebab di atas permukaan daun ini dia akan menerima cahaya matahari yang terlampau tinggi dan akan meningkatkan kadar sejatan air. Jadi daun Allah jadikan stomata ini banyak lebih banyak berada di bawah bahagian daun tu. Jadi bawah ni dia teduh, maka dia dapat kurangkan kehilangan air. Okey, yang keempat, tumbuhan mempunyai cuticle pada permukaan daun untuk mengelakkan kehilangan air secara penyejatan. Cuticle ni macam satu lapisan lilin yang boleh mengelakkan kehilangan air yang melampau pada permukaan permukaan daun. Sini tengok standard pembelajaran 3.1.4, di mana untuk sub unit ini, standard pembelajaran ini, pelajar mestilah boleh menghargai kepentingan homeostasis kepada manusia dan juga kepada benda hidup. Okey, kepentingan yang pertama, mengekalkan persekitaran dalam yang stabil dan seimbang walaupun terdapat perubahan persekitaran luar. Okay. Jadi kita manusia adalah mamalia. Mamalia ni memang terkenal sebagai satu kelas kelas haiwan yang mengawal persekitaran dalaman dia. Okay. Contohnya suhu kita, badan kita sentiasa kita tetapkan kepada 37 darjah Celsius. Okay. Yang tak dilakukan oleh kelas haiwan lain kecuali burung, avian. Avian juga macam mamalia, macam kita, mengawal suhu badan.
dan mengawal susu, mengawal faktor-faktor yang lain jugalah. Yang kedua, kepentingan dia membolehkan proses resapan nutrien dan osmosis air berlaku dalam badan, iaitu pada kandungan air yang seimbang. Dalam badan kita ni ada masa perlukan air berlebih, lebih. Ada masa perlukan air kurang. Jadi ini bergantung kepada keperluan badan kita. Osmosis ini sebenarnya adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada resapan air yang berlaku pada sel, sama ada sel masuk ataupun sel keluar. Ini khas untuk air. Okay, yang ketiga, membolehkan tindak balas kimia berenzim berlaku pada kadar maksimum. Jadi segala enzim, segala hormon adalah tindak balas pada aras yang optimum pada suhu 37 darjah Celsius. Sebab itu penting kenapa badan kita perlu kekalkan suhu pada 37 darjah Celsius. Itulah suhu di mana sel-sel kita melakukan aktiviti pada aras yang optimum. Yang keempat, menyediakan persekitaran dalam untuk sel berfungsi dalam keadaan optimum. Optimum ni sebenarnya maksudnya dia berfungsi dalam keadaan yang terbaik. Bukan maksud optimum ini adalah maksimum. Maksimum ni paling tinggi. Tak semestinya maksimum itu paling bagus. Yang paling bagus, aras paling bagus adalah kita sebut sebagai optimum. Okay, sekian untuk unit 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.